Peserta gerhana ini. Peserta salat gerhana lagi nungguin besek. Totalnya habis jam 6:30.
dan akhir gerhana jadi 8:10. Oleh karena itu, habis ini langsung kita melaksanakan tata cara sholat gerhana. Yang pertama niatnya, karena ini adalah gerhana bulan, niatnya pakai ku, pakai ho. Kalau gerhana matahari pakai ka, ku. Jadi khusyuk itu komari. Atau dengan bahasa Indonesia aja, karena niat di dalam hati, aku sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Kalau imam pasti imam ya. Jadi imam karena Allah. Sholat gerhana beda dengan sholat yang biasa kita sholat, sholat waktu. Sholat gerhana 1 rakaat 2 kali ruku. Jadi 2 rakaat kita laksanakan sholat gerhana itu 4 kali ruku. Niatnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi setelah niat takbir, takbir dan niat, maka kita baca Allahu Kabiro, Al-Fatihah, surah, ruku. Bangun dari ruku, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, ruku. Tidak, bangun dari ruku, maka kita sujud. Duduk atau duduk sujud, sujud, bangun lagi untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua pun 2 kali ruku. Yang pertama baca Fatihah, ruku, baca Fatihah, surah, ruku. Yang kedua bangun lagi baca Fatihah, baca surah, ruku. Yang tidak, terus sujud. Kita terus sujud, sujud antara yang akhir salat selesai. Itu tata cara sholat. Untuk itu, mari kita laksanakan sholat dengan petugas sebagai Bilal adalah Al-Ustadz Haji Mukmi, Imam Al-Ustadz Ahmad Zuhad, dan doa Al-Ustadz atau Ilah. Dilanjutkan dengan khotbah, khotim. Khotim itu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sa'duni. Sholat gerhana sama dengan sholat id. Dilaksanakan sholat dahulu baru khotbah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya di like, tapi kalau tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.